استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بنيتي قبول وتمام من كل سوء المعمول ثم الى حضره النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وذواته وذريته واهل بيته اجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana illa ka antal alimul hakim wa tuba alayna ya Allah innaka antat tawwabur rahim Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi nuri nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keistimewaan Rasulullah SAW dapat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama keistimewaan beliau daripada nabi yang lainnya, yang kedua keistimewaan beliau daripada umatnya. Keistimewaan Nabi Muhammad SAW dibanding para nabi lainnya adalah yang pertama beliau ini adalah Khalilullah. Selain Nabi Ibrahim alaihissalam, Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku memohon kepada Allah akan memilih aku di antara kalian sebagai kekasih Allah. Maka Allah Ta'ala memilihku sebagai kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim juga kekasihnya. Seandainya aku memilih di antara umatku seorang kekasih, maka aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasihku. Khalil adalah tingkatan tertinggi di dalam derajat mahabbah. Mahabbah ini artinya kecintaan, yang merupakan tingkatan paling sempurna. Oleh karena itu beliau Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala memilihku sebagai kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim juga kekasihnya. Dan tidak ada dalam hadis mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu tidak dicintai Allah. Maka adanya orang yang mengatakan bahwa Rasulullah ini adalah manusia biasa, maka saya rasa ini adalah cacat daripada dalil. Yang kedua, beliau adalah penutup para nabi dan risalah wahyu yang beliau bawa telah sempurna serta merupakan risalah yang terakhir. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, man kana Muhammadun aba ahadim min rijalin walakin Rasulullah wa khataman nabi. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi-nabi. Dan tidaklah datang orang yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah beliau kecuali mereka adalah dajjal, pendusta. Munculnya orang-orang yang mengaku nabi ini merupakan kebenaran, dan berita Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga muncul para dajjal pendusta. Mereka semua mengaku sebagai utusan Allah. Beliau Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya akan ada pada umatku 30 orang pendusta yang mengaku nabi padahal akulah penutup para nabi. Maka di zaman ini apabila ada orang siapapun itu apapun pangkatnya yang mengaku daripada nabi terakhir atau utusan Allah, maka bisa dipastikan 100% bahwa mereka itu adalah pendusta yang mengaku daripada utusan Allah. Yang mana sabda nabi ini telah terjadi saat ini, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya sepeninggal beliau. Bahkan di zaman beliau masih hidup telah muncul para dajjal, di antaranya adalah Musailamah Al-Kazzab yang kemudian di zaman Abu Bakar Siddiq ditumpas oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau dan begitu juga istri Musailamah juga mengaku sebagai nabi, dan orang yang mengaku dajjal sampai hari kiamat masih bermunculan. Seperti di zaman saat ini terdapat banyak orang yang mengaku daripada nabi. Ya. Seperti
Ahmad Musadek, Lia Eden, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, beliau memiliki kedudukan yang terpuji, Al-Maqamil Mahmud, yaitu Syafa'atul Uzma. Ya kan? Mudah-mudahan Allah mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Begitu juga hadis-hadis yang panjang tentang syafaat yang telah diberikan dan disepakati kesohiannya. Sungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang belakangan di suatu bukit, sebagaimana orang-orang berkata sebagian lainnya, tidaklah kalian memperhatikan apa kalian berada di dalamnya, tidaklah kalian melihat apa yang disampaikan kepada kalian. Tidaklah kalian melihat siapa yang memberikan syafaat kepada Rabb kalian. Kalian mendatangi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa hingga Muhammad. Salawat Allah dan salamnya bagi mereka semuanya. Tiap nabi tersebut mengatakan, pergilah selain kepadaku. Pergilah kepada selainku, kecuali Nabi Muhammad SAW. Mengatakan, saya memiliki syafaat. Syafaat itu artinya apa? Syafaat itu artinya pertolongan. Kemudian beliau sujud kepada yang mengizinkan syafaatnya baginya, yaitu Allah. Dan dengan demikian jelaslah keutamaan Nabi SAW dari seluruh makhluk, dan beliau dikhususkan dengan kedudukan yang demikian. Jadi Rasulullah SAW itu diberikan makom, derajat yang tinggi di sisi Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama Rasulullah sejajar dengan namanya. Wa rafa'na laka dzikrak. Disebut nama Allah, maka di situ disebut juga nama Rasulullah SAW. Yang keempat, risalah beliau adalah umum bagi semesta alam, dan beliau diutus kepada jin dan manusia. Allah taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inna Rasulullah ilaikum jami'a." Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Di dalam surat Al-A'raf ayat 158. Dan juga di dalam ayat yang lain, dan kami mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui itu semua. Wajib bagi manusia untuk mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala telah mengutus Rasulullah kepada sekalian manusia dan jin. Dan wajib bagi mereka untuk beriman kepada beliau dan beriman kepada wahyu yang beliau bawa dan mentaati beliau. Mereka manusia yang menghalalkan Allah dan Rasulnya, halalkan dan mengharamkan yang diharamkan oleh keduanya. Mereka harus pula mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Yang dibenci Allah dan yang dibenci Rasulnya, setiap orang yang tegak hujah dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari kalangan manusia dan jin, kemudian tidak beriman padanya, maka berhak mendapat azab, yaitu daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang kafir yang telah diutus Rasulullah bagi mereka. Inilah landasan yang telah disepakati oleh para sahabat tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Para imam kaum muslimin ini dan seluruh kelompok kaum muslimin yang merupakan ahlus sunnah wal jamaah. Yang kelima, beliau diberikan keturunan atau diberikan wahyu daripada Al-Quran. Maksud kami, beliau diberikan wahyu Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar dan hujjah para hamba. Allah sendiri yang menjaga Al-Quran ini, dan Allah Ta'ala juga yang menentang orang-orang yang meragukan Al-Quran. Jadi kita yakin yang mana Allah Ta'ala itu mengangkat Rasulullah itu daripada diberikan wahyu berupa Al-Quran, maka disitulah kita wajib mentaati isi daripada Al-Quran itu. Dan yang keenam, beliau melakukan Isra
ke Baitul Maqdis dan Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Dan keistimewaan Rasulullah SAW daripada umatnya diantaranya adalah yang pertama, beliau wajib sholat tahajud di waktu malam. Amalan yang khusus ditetapkan untuk beliau, seperti diharamkan zakat bagi beliau dan keluarganya, dihalalkan bagi beliau puasa wishol, dihalalkan bagi beliau menikah lebih daripada 4 wanita. Nah, di zaman sekarang juga kita diperbolehkan menikah lebih daripada 1 asal. Asal di sini kita mampu dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Beliau tidak diwarisi. Tidak boleh menikahi istri beliau setelah beliau wafat. Nah, jadi inilah keistimewaan Rasulullah dari umatnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus bagi diri saya pribadi. Dan mudah-mudahan channel ini bukan hanya menjadi tontonan, tetapi bisa menjadi tuntunan lewat daripada siar-siar dakwahnya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menggabulkan hajat-hajat kita, dan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah, wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, Ayat Balikpapan. Terima kasih.